Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Master Irfan. Apa kabar para sahabat-sahabat semuanya pada hari ini dimanapun Anda berada? Ayo diramaikan, jangan lupa terus diramaikan. Masih di tempat yang sama dengan yang kemarin. Yang mana? Saya itu sebetulnya masih penasaran. Ada enggak sih padepokan mereka di dalam hutan ini? Kenapa mereka begitu kuat? Dan mereka begitu kompak. Kakak beradik lagi. Pasti mereka mempunyai guru yang sangat hebat. Kok bisa join gitu, abang adik gitu join. Teringat saya tuh ada dulu teman saya bisa join gitu, abang adik mabuk di gudang ketang sana kemari bareng naik kereta nggak ada lampunya. Ada tuh teman saya dulu, abang adik namanya Anto sama Bala-Bala panggilannya, join tuh abang adik. Sempet salut saya melihat mereka solid dan sama seperti ini. Tapi kenapa layanan mereka seperti orang ortodok yang tidak tahu perkembangan zaman? Apakah mereka memang hidup selama ini dari kecil hingga besar dewasa gini di hutan ini sehingga ortodok banget? Dan saya tuh bingungnya, kekoplakan mereka itu ada, kekocakan mereka itu ada, kegilaan mereka itu ada, tetapi kekuatan mereka kenapa begitu dahsyat itu? Itu membuat saya jadi agak bingung, bimbang. Tapi saya tetap penasaran. Perguruan apa yang mereka pegang sehingga dihitung seperti ini? Guru tuh gak pernah tuh berkata gini gitu. Ketika kita masuk hutan sini, kenapa kita temui orang seperti itu? Sholat dulu sambil menenangkan hati dan mencari. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala syahidin Muhammadin adadama fi ilmi la yusolatan daimatan bidawami mulki ilahi. Allahumma Allahumma salli wa sallim ala syayidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lahi salatan
dawami, mulk ilahi. Mari kita lanjut berjalan. Bismillah. Berhenti ke sana. Sampean men. Esek kurang puas juga. Urung metu juga nang wilayah kami. Maaf mas. Saya mencari barang saya yang jatuh kemarin. Handphone saya. Sehingga saya sampai ke depan sana ingin menghubungi keluarga saya untuk menjemput, saya enggak bisa. Aku ora percaya. Jangankan sampean. Kodok jangkrik mrene nek uduk anggota wilayah desa iki pendatang baru, aku ngerti niate apa. Masa saya bisa makan binatang teman? Jangankan niatan menungso. Niatan kewan sing mlebu nang nggon daerah kawasan kami, aku ngerti niate apa. Sampean iki persis koyo eneng ki sana sing sebelumnya petuk karo kami. Pawakane agak cilik-cilik, tegep. Dan energi positifnya hampir kaya sampean. Sopo, aku gak nggo konco kok. Jangan ngapus sih. Sama jawabannya sampean karo konco sampean. Sama piyem, apa mas? Ya dulu ini, aku gak pikir kayak diwian toh. Orang percaya aku. Orang mbak sopo-sopo? Lah wingi kan sampean wis takon metu. Iya aku wis metu. Wingi, baru wingi loh, sampean luka parah tak gawe. Iya betul. Lah ini orang neng sitik pun tak delok. Alhamdulillah aku metu mau. Wingi kayak metu. Tekan awan aku, kayak petuk wong ngaret-ngaret masuk rene. Aku jaluk wedang. Ora percaya aku. Yo. Saya iki sing ngene. Aku pengin ngerti, sopo sampean tak tenang. Duh. Kurang puas wingi sing. Kurang. Astagfirullah. Karena sampean wingi ora ning perlawanan. Ya iya. Karo aku. Lenyatan aku sopo? Mbak ora sapa-sapa diajar ya sampai mati pun ya pasrah. Ngapusi sampean. Sih. Jarene iki nyoto to, Mas. Kula iki jare mboten enten ilmu. Isim gurune sampean ngajarke sampean nek sampean selalu ngaku mboten enten ilmu. Lah yo nggih pancen. Ilmu iku mesti dingge. Tujuane sampean nang kene apa? Padha karo niatan tujuane kawane sampean iku kan? Kanca klen kan? No. Aku enggak ngerti sapa yang ngerti jenengan. Ojo kan cerita. Ja. Ha. Ja. 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 Ngaku sampean. Ngaku sampean. Apa niatan sampean nang ini? Enggak eneng. Ojo sempat hilang kesabaranku. Nar mbok pat. Ja. Ja. Ada kesampean. Aku ngerti. Sampean gur pura-pura. Gur ngapusi aku. Pura-pura gitu. Jangankan menungso, gajahe kena cemetiku tumbang. Sampean gur ngene-ngene wae ket iki. Aku iki, sapa gure sampean? Dan apa niati sampean nang ini? Enggak eneng, Mas. Apa podo sampean narik golek anggrek hitam? Sing selalu kami bangga-bangga ki dan kami lindungi? Enggak. Ojo arep. Ojo arep pulih. Wis aja ngapusi aku. Ngadek sampean. Aku golek handphone ku lan tiba, Mas. Ora percaya aku. Iya. Tok ke ilmu jati sampean. Ilmu apa? Aku gak ambil ilmu apa-apa. Kan uragane sampean agak lumayan. Energi positifnya agak lumayan. Cuman ya ikilah urung eneng sing iso ngimbangi. Ngadek sampean. Aku ora jadi pendekar sing ngembat, sing ngantem wong sing orang dayai. Ngadek sampean. Dayai sampean oke. Lawan aku. Nah, oke, aku gak mungkin tiba gulung kuming ini lho. Ngapusi sampean.
tok ilmu sampean sing diajari guru sampean. Ilmu apa? Guruku mung guru sekolah. Sekolah meneh. Sekolah itu apa? Ket wingi. Lah sampean sebadi karo kanca sampean wingi kan? Karo kisah anak wingi. Wingi den ngomong sekolah juga. Kanca kula iki lho. Cak, segolong kita berseteru, sekolah itu apa? Terangke karo aku. Sekolah niku jarene kanggo belajar nuntut ilmu. Ilmu apa pendidikan? Jenengan? Pendidikan meneh. Jenengan ngasih ngerti presiden toh? Ora, nangkene ora nang presiden. Eneng desa gak nang presiden iki piye? Ora eneng. Lah nang desa gak kepala lurah napa? Ora nang lurah nang kene. Enenge gur aku karo Dimasku. Bingung aku sakjane. Gumun aku kok. Nang desa neng staf-staf iku piye? Nandi-nandi mah desa niku enak setape enak kepala desa sekretaris desa ya kan wis enak kepala dusun enak kepala kemasyarakatan lah nek enak humas nek enak para penanggung jawab desa itu lah dalane kami koyok ngene iki utane kami. Ojo cerita presiden, ojo cerita kepala desa, humas aku ora weruh. Pokoke iki wilayah kami, daerah kami, sapa pun sing masuk mrene tanpa izin kami basmi. Ngadek sampean. Aku ora seneng. Dan ora pernah ngajar wong sing orang daya upaya kok ngene. Ngadek sampean. Bunuh ayahku. Ya rugi aku bunuh sampean. Belajar ilmu aku sampai kan jindi. Popo aku puluhan tahun. Kon bunuh wong orang daya upaya. Ya rugi aku. Arek ngomong apa pun sampean ora percaya aku. Tok dikan regane sampean. Pendekar tapi pecundang. Aku ngintip-ngintip panggonane wong liya. Kalian sebat koncomu wingi wis tak campak iki tak tendang balik antek guru tak kon nyeluk guru mrene. Aku gak nduwe guru, ndak mung guru. Ojo, Bang. Jah. Jah. Asal ora percaya aku, ngapusi sampean. Ora ono menungso sing wani masuk nang daerah larangane kami. Kecuali kalian mung loro ya. Sampean karo kisanak sing wingi. Anterke aku nang tek guru sampean. Karena wes ngaku sampean kan? Apa tujuane njenengan? Lah apa tujuane sampean ninjek wilayahku? Karena sampean ngusik ketentraman dan ketenangane kami. Aku ora redo, ora trimo. Njaluk pertanggungjawaban teko sampean bi guru. Kenapa mesti bersangkut pautan kali guruku? Otomatis seorang murid teko nang daerah sing gak pernah ditekani iku eneng tujuan. Arek ngomong apa meneh sampean? Arek ngapusi meneh? Terserah njenengan. Hah. Gatel kupingku ngoki sampean ngomong. Yen pancen jenengan ngerti tujuanku luwih bagus. Aku enggak ndadak ngerti. Dadi karepanmu apa? Podho. Tetep paring jemu anggrek merah, anggrek hitam enggak bakalan kami wehi. Iku pusakae kami.
gak iso ditanam nanggunai nanti kurnang kene enenge kehidupan anggere ireng nanggil.